Martapura memang pantas dijuluki sebagai kota serambi Mekah. Denyut kehidupannya yang syarat dengan nuansa religius kian mengukuhkan citranya sebagai masyarakat yang agamis. Semenjak ratusan tahun lalu hingga sekarang di Kabupaten Banjar banyak terdapat para aulia Allah. Mereka dengan tulus ikhlas serta dedikasi tinggi menyebarkan dakwah. Ulama-ulama tersebut berjasa besar mencetak insan-insan yang berkarakter dan berperilaku islami. Tidak berlebihan bila Martapura dikenal sebagai ladangnya ulama. Dari generasi ke generasi selalu melahirkan tokoh-tokoh ulama besar yang berpengaruh. Salah satunya yang berperan besar mencetak kader-kader ulama itu ialah keberadaan Pondok Pesantren Darussalam. Sejak berdiri 14 Juli 1914, Ponpes ini memegang peranan penting terhadap sejarah perkembangan Islam di Kalsel. Sudah tak terhitung berapa banyak juru dakwah yang kini aktif berkiprah di masyarakat berkat didikan dan gemblengan Darussalam. Predikat sebagai kota serambi Mekah diperkuat pula dengan maraknya tempat peribadatan, pengajian, majelis taklim, kelompok Habsyi, madrasah dan pesantren, ribuan santri dan jemaah berhimpun di sini menggaungkan syiah Islam. Berikut sekilas tentang riwayat dan kiprah ulama-ulama karismatik Martapura yang sangat berpengaruh dan berjasa besar dalam pengembangan syiar Islam di Tanah Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Popularitas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memang luar biasa. Pengaruh pemikiran beliau tak hanya diakui di Kalimantan, juga di negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan Kamboja. Hal itu terbukti dengan meluasnya pemakaian kitab-kitab beliau, terutama karya monumentalnya Sabilul Muhtadin yang sangat populer di Semenanjung Melayu. Putra dari pasangan Abdullah dan Aminah ini lahir 19 Maret 1710. Melihat bakat dan perilakunya yang istimewa, Sultan Tahmidullah tertarik mengajak Muhammad Arsyad tinggal di istana. Waktu itu usianya baru sekitar 7 tahun. Setelah dewasa, ia diberangkatkan ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Selain di Mekah, Syekh Arsyad tinggal di rumah khusus yang diberikan Sultan, terletak di kampung Samiyah yang kemudian dikenal sebagai Barhat Banjar. Di Tanah Haramain, beliau berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Atailah bin Ahmad Al-Misri, Ibrahim bin Muhammad Al-Rais Al-Zamzami Al-Maki, dan lain-lain. Setelah belajar selama kurang lebih 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah, Syekh Arsyad pun kembali ke Banua pada Desember 1772 bersama menantu sekaligus sahabatnya, Syekh Abdul Wahab Bugis. Waktu itu yang berkuasa di Kerajaan Banjar adalah Pangeran Nata Dilaga bin Sultan Tamjidullah 1761 sampai 1787. Pada usia 105 tahun, tepatnya 13 Oktober 1812, Syekh Arsyad Al-Banjari kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenang jasa beliau, setiap tahun haulnya diperingati. Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq atau Guru Sapat, lahir di Kampung Dalam Pagar, Martapura tahun 1857 Masehi. Ayahnya Haji Muhammad Afif merupakan keturunan Pangeran Diponegoro, sedangkan ibunya Safura binti Mufti Syekh Haji Muhammad Arsyad juga keturunan Datu Kelampayan. Jadi kedua orang tuanya sama-sama juriat tokoh besar penyebar Islam di Indonesia. Saat usia Abdurrahman Siddiq beranjak dewasa, dia memutuskan untuk memperdalam ilmu agama di Mekah. Disinilah berguru kepada ulama-ulama besar di masa itu. Keulamaan Syekh Abdurrahman lambat laun tersebar di seluruh pelosok Kerajaan Indragiri, bahkan hingga pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Semenanjung Malaya. Selama 20 tahun menjadi mufti di Kerajaan Indragiri, beliau tetap membuka pengajian dan mengajari para santri. Tak lama setelah mudik ke Martapura dan Banjarmasin, setiba di Sapat Indragiri, Syekh Abdurrahman jatuh sakit. Senin 10 Maret 1939, akhirnya beliau berpulang ke Rahmatullah dalam usia 82 tahun. Ulama sekaliber beliau yang menguasai ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, setelah mengamalkannya dengan penuh istiqomah, sulit dicari penggantinya. Sepanjang hidup beliau, didedikasikan untuk berdakwah. Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil. Lahir di Kampung Melayu Ilir, Martapura tahun 1915, berdasarkan silsilah M. Syarwani Abdan merupakan zuriat ke-6 Syekh Arsyad Al-Banjari. Sejak kecil ia sudah menaruh minat yang besar untuk mendalami ajaran Islam.
Di samping mendapat didikan dari keluarga, ia juga menimba ilmu agama di Pesantren Darussalam Martapura, termasuk berguru dengan sejumlah ulama besar di masa itu, seperti Kiai Haji Kasful Anwar, Alimul Fadil Kadi H.M. Toha, dan Haji Ismail Khatib Dalam Pagar. Tak puas hanya belajar ilmu agama di Martapura, Syarwani Abdan kemudian melanjutkan ke Tanah Suci Mekah. Sekitar 10 tahun bermukim di Mekah, beliau kembali ke Martapura pada tahun 1951. Di kampung halamannya ini, Kiai Haji Syarwani menyebarkan ilmunya kepada masyarakat Tuas. 5 tahun berselang, tepatnya 1956, beliau pindah ke Bangil menyusul keluarganya di sana. Disinilah beliau membuka Ponpes Datu Kelampayan tahun 1970 setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hamid Pasuruan, ulama sepuh setempat. Beliau wafat pada 11 September 1989 dalam usia 74 tahun dan dimakamkan di Alkah Keluarga di Kota Bangil. Makamnya sering diziarahi orang dari berbagai penjuru daerah, tak terkecuali masyarakat Kalsel. Haul Guru Bangil setiap tanggal 12 Safar selalu dihadiri oleh ribuan jemaah. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul dilahirkan di Desa Tunggul Irang, seberang Martapura, malam Rabu 11 Februari 1942. Sesilahnya bertemu langsung dengan ulama besar Asia Tenggara, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejak usia 7 tahun sudah tekun menimba ilmu agama di Madrasah Kampung Keraton. 2 tahun berselang pindah ke Madrasah Diniyah Darussalam di Pesayangan Martapura. Setelah puluhan tahun mendalami ajaran Islam di sini hingga tamat, Zaini Ghani muda meneruskan ke Ponpes Datu Kelampayan di Bangil, Jawa Timur. Ia berguru langsung dengan Kiai Haji Syarwani Abdan yang juga berasal dari Martapura, baik secara klasikal maupun privat. Setelah sekian lama berguru di Bangil, dia kembali ke Martapura dan langsung diminta jadi pengajar di alma maternya Pesantren Darussalam. Disamping sebagai ustaz di pondok ini, beliau juga membagikan ilmunya kepada santri-santri yang sengaja datang ke rumah. Salah satu kelebihan Guru Ijaya adalah memiliki suara yang merdu, sehingga banyak orang terpesona dan terpukau kalau mendengar beliau melantunkan ayat suci Al-Quran. Selain itu, beliau juga berhasil mewariskan seni membaca maulid Habsyi dengan irama yang bervariasi. Amaliah yang dilakoni secara berkesinambungan, yakni membaca selawat Nabi Muhammad, baik yang dikemas dalam bentuk syair-syair burdah, Dalailul Khairat maupun Maulid Habsyi. Popularitas dan karismatik Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani terus menanjak. Pengajian rutinnya selalu membludak dihadiri oleh jamaah muslim dari Kalsel, Kalteng, Kalting, Pulau Jawa, bahkan Malaysia dan Brunei Darussalam. Ya Allah ya Azim, Antal Azim, Qad Ammana Amrun Azim, Wa Kullu Amrin Hammana, Yahun Bismika Ya Azim. Allah ya لطيف لم تزال عنا أزيل ما قد نزال من فاتح الخضر الشديد. Guru Sekumpul meninggal dunia pada 10 Agustus 2005 di Martapura setelah beberapa hari lamanya dirawat di Singapura, dan kini makamnya setiap hari ramai dikunjungi kaum muslimin yang ingin berziarah. Haul beliau juga setiap tahun selalu diperingati. Hayyul Qadim, Qadimun Wajidun, Baqin Ghani, Ghaniun Majidun, Adlun Ilah, Ilahun Wahidun, Barun Rauf, Raufun Bil'Abid. Yeah.
Tuan Guru Haji Husin Kadri, lahir di Desa Tunggul Irang, Martapura, bertepatan dengan peringatan Nuzul Quran, yakni 17 Ramadan 1327 Hijriah, dari pasangan Kiai Haji Ahmad Zaini dan Hajah Sanah. Dan berdasarkan silsilah keluarga dari pihak ibu, bertemu nasab dengan Syekh Arsad Al-Banjari, sedangkan ayahnya juga keturunan ulama besar Kalimantan Selatan. Husin Kadri sejak kecil terbiasa diasuh dalam suasana kehidupan yang kental dengan suasana religius. Proses menuntut ilmunya cukup unik, tidak melewati lembaga pendidikan, format seperti sekolah umum, madrasah atau pesantren, melainkan langsung belajar pada ayah dan kakeknya sendiri. Jadwalnya pun dilakukan pada tengah malam, pasalnya jatah waktu pagi, siang dan sore, bahkan malam ayah dan kakeknya sudah tersita untuk mengajari masyarakat, dan kebiasaan itu dilakoninya sekian tahun lamanya secara berkesinambungan. Selain membina mental spiritual umat lewat pengajian, Kiai Haji Husin Kadri tak lupa pula berdakwah melalui tulisan. Ada 4 karya beliau yang sampai kini jadi pegangan kaum muslimin, yakni Senjata Mukmin, Nurul Hikmah, Kumpulan Khutbah, serta Manasik Haji dan Umrah. Sebenarnya masih ada lagi karya beliau yang lain, yakni mengenai tafsir Al-Quran. Namun belum sempat rampung karena keburu dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai Haji Husin Kadri wafat pada Jumat 26 Jumadil Awal 1387 Hijriah. Tuan Guru Haji Badarudin, putra keempat dari pasangan Kiai Haji Ahmad Zaini, Hajah Sanah, ini lahir di Desa Tunggul Irang, Martapura, Sabtu 11 Februari 1937. Tinggal di lingkungan keluarga yang taat mengamalkan ajaran Islam, turut membentuk karakternya menjadi pribadi akhlakul karimah dan mencintai ilmu agama. Sejak kecil Badarudin sudah sering mendengarkan pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh ayah dan kakeknya. Di samping mendapat gemblengan dari keluarga, ia juga menimba ilmu agama di Madrasah Iqdamul Ulum. Melihat semangat belajar yang tinggi, orang tuanya kemudian memasukkan pula Badarudin ke Ponpes Darussalam. Jadi dalam sehari, yakni pagi dan sore, ia menuntut ilmu di 2 tempat. Tak puas menggali ilmu agama di tanah air, Badarudin kemudian memutuskan berangkat ke Mekah. Di sini ia memperdalam Islam di Madrasah Salitiyah selama 2 tahun. Sekembalinya di tanah suci, bukan berarti hasratnya untuk belajar ilmu agama berhenti. Ia terus termotivasi menggalinya pada beberapa ulama ternama Martapura. Guru Ibad, demikian beliau akrab dipanggil, juga menyempatkan diri pergi ke Pulau Jawa untuk berguru dengan ulama dan habaib terkemuka di sana. Dari hasil muhibah beliau, dikenal sebagai orang yang pertama kali membawa dan mengembangkan syair Maulid Hafsi di Kalsel dan sekitarnya. Dengan berbagai kelebihan itu, tak heran bila banyak kalangan yang mengajak beliau untuk tergabung, termasuk dari organisasi politik. Kiai Haji Badarudin pernah menjadi petinggi NU Kalsel, Dewan Penasihat Golkar, anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan anggota MPR Pusat selama 2 periode. Kiai Haji Badarudin tutup usia 27 Jumadil Akhir 1413 Hijriah dan dimakamkan di kampung kelahirannya Tunggul Irang, Martapura.